dilakukan VAR Piala AFF U16, PSSI dan Erick Thohir dapat apresiasi khusus dari AFF. PSSI mendapatkan apresiasi khusus dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF setelah berhasil menerapkan teknologi Video Assistant Referee atau VAR di ajang Piala AFF U16 2024. Penyelenggaraan AFF U16 2024 yang telah selesai digulirkan di Kota Solo itu menjadi kejuaraan pertama di bawah naungan AFF yang menerapkan VAR. Teknologi ini mulai digunakan pada fase semifinal hingga final. Presiden AFF Mayor Jenderal Kif Samet memberikan apresiasi khusus untuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta jajarannya yang sukses membantu penerapan teknologi ini di Piala AFF U16 2024. Selain itu, asistensi penuh yang disediakan oleh FIFA dan AFC juga ikut membantu suksesnya implementasi VAR pada 4 pertandingan yang tersaji pada fase gugur kejuaraan tersebut. Marcelino Ferdinand jawab rumor gabung klub Erick Thohir. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menjawab rumor akan bergabung dengan klub Erick Thohir di Inggris, Oxford United. Oxford United baru saja promosi ke EFL Championship 2024-2025 atau divisi kedua Liga Inggris setelah memenangkan babak playoff Liga 1 musim lalu. Marcelino Ferdinand tidak akan lagi membela KMS Kadense sebab kontraknya tidak diperpanjang oleh peserta kasta kedua Liga Belgia tersebut. Sejak bermain untuk KMS Kadense pada awal 2023, Marcelino Ferdinand minim kesempatan bermain. Dia hanya tampil 7 kali dengan mencetak 1 gol dan 134 menit di lapangan. Belum tahu kami masuk proses, ujar Marcelino Ferdinand ketika menjadi bintang tamu dalam rumah Indofood di Jakarta Fair 2024. Sebelumnya kakak dari Marcelino Ferdinand, Octavianus Hernando, mengungkapkan bahwa adiknya itu bakal berkarir di Inggris pada musim depan. Octavianus Fernando mengatakan bahwa destinasi saudara laki-lakinya itu antara dua level kompetisi yaitu EFL Championship atau Ligue 1. EFL Championship ialah divisi 2 Liga Inggris, sementara Ligue 1 adalah kasta ketiga. Pengamat sebut Timnas Indonesia U16 punya mental pemenang. Timnas Indonesia U16 memang gagal mempertahankan gelar juara di Piala AFF U16, namun performa Garuda Muda di ajang tersebut patut diacungi jempol. Pujian itu datang dari pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional Irwan Hendrawan. Timnas Indonesia U16 memungkasi turnamen 2 tahunan itu dengan finish di peringkat ketiga. Armada Novarianto mengalahkan Timnas Vietnam U16 dalam perebutan tempat ketiga di Stadion Manahan Kota Solo. Menurut Irwan Hendrawanto, mentalitas menjadi kunci kemenangan Timnas Indonesia U16 atas Vietnam U16. Permainan yang ditunjukkan anak-anak Indonesia pada laga itu sangat luar biasa. Mereka bermain tanpa beban meski sehari sebelumnya kalah menyesakan kontra Australia U16 pada semifinal. Novarianto butuh amunisi tambahan untuk Timnas Indonesia U16. Pelatih Timnas Indonesia U16 Novarianto masih akan mencari pemain baru untuk menambah kekuatan timnya seusai Piala AFF U16 2024. Ada beberapa rencana yang bakal dilakukan menjelang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Novarianto mengatakan Timnas Indonesia U16 bakal memanggil pemain-pemain baru sebab tidak semua penggawa yang berlaga di Piala AFF U16 2024 akan dipertahankan. Rencananya hanya sekitar 70% dari skuad saat ini yang bakal bertahan. Untuk nama-nama yang akan dipertahankan, tim pelatih bakal segera menggelar evaluasi penampilan para pemain Garuda Muda di Piala AFF U16 2024 menjadi ukuran utama penilaian tersebut. Di kejuaraan itu, semua pemain memang sudah mendapatkan menit bermain. Namun juga melihat distribusi durasi penampilannya, ada beberapa nama pemain yang minim kesempatan bermain. Nova memastikan Timnas Indonesia U16 akan kembali melihat potensi pemain yang bisa dipanggil untuk TC berikutnya, termasuk amunisi-amunisi diaspora yang sudah mengantongi paspor Indonesia. Pelatih Persebaya akan pincut 2 pemain trial. Persebaya Surabaya telah menggelar anniversary game dengan menjamu Persibo Bojonegoro. Duel itu berakhir 2-0 untuk baju hijau di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu 29 Juni 2024. Sesuai rencana, duel ini jadi ajang penghakiman bagi pemain trial. Mereka adalah Brave Fatari Nusantara United, Alan Maulana Persebaya U16, Paulinus Persebaya U15, Rizky Dwi Pangestu FC Bekasi City, dan Randy Hansen Persiba Balikpapan. 5 pemain itu sudah mengikuti latihan baju hijau sejak 15 Juni 2024. Setelah lebih dari 2 pekan dan memainkan laga uji coba, pelatih Persebaya Surabaya, Paul Monster, mulai memberikan penilaian untuk pemain trial. Dia menyebut ada 2 nama yang sukses mencuri perhatiannya. Mereka adalah Randy dan Rizky. Monster belum menyebut bahwa 2 nama ini akan direkrut Persebaya, tapi kans mereka terbuka lebar. Media Vietnam bereaksi keras setelah mereka jadi bulan-bulanan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U16 mengakhiri Piala AFF U16 2024 dengan cukup manis. Tim asuhan Novarianto menempati posisi ketiga ajang tersebut dalam laga perebutan tempat ketiga yang digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Pada Rabu 3 Juli 2024, Timnas Indonesia U16 meraih kemenangan telak 5-0 atas Timnas Vietnam U16. Rupanya skor telak itu menjadi perhatian dari media di Vietnam. Sepanjang 2024, negara tersebut selalu kalah dari Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur di level senior.
Junior. Vietnam 3 kali kalah saat menghadapi timnas Indonesia, sekali di Piala Asia 2023 dan 2 kali di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ditambah lagi hasil dari perebutan tempat ketiga Piala AFF 2026, sepak bola Vietnam tampak sedang merana. Salah satu media lokal Vietnam, Soha, memberikan sorotan khusus mengenai hasil-hasil buruk itu. Zahabi Gholi sahabat gelar pemain terbaik di AFF U16 2024. Ketua PSSI Erick Thohir mengapresiasi pencapaian winger timnas Indonesia U16, Muhammad Zahabi Gholi, yang mendapat gelar sebagai pemain terbaik Piala AFF U16 2024. Zahabi Gholi mencetak 2 gol untuk membantu timnas Indonesia U16 menggilas timnas Vietnam U16 5 gol tanpa balas di Stadion Manahan Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu 3 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Hasil itu membuat Garuda Muda merengkuh status peringkat ketiga Piala AFF U16 2024. 2 gol Gholi dicetak pada menit ke-45 dan 78. 3 gol lainnya dilesakkan Daniel Alfredo menit 75 dan 82 serta Dava Zaidan di menit ke-45+3. Senang bisa melihat bakat muda Indonesia. Muhammad Zahabi Gholi terpilih sebagai best player di ASEAN U16 Post Championship, ujar Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Menurut Erick Thohir, timnas Indonesia U16 sudah menunjukkan penampilan luar biasa meskipun gagal menyabet gelar juara. Menteri BUMN itu menilai kualitas skuad besutan Novarianto tersebut tak kalah dengan 2 tim yang lolos ke final. Novarianto makin sibuk dengan timnas Indonesia U16. Novarianto makin sibuk sebagai pelatih timnas Indonesia U16. Dia baru saja membawa tim berjulukan Garuda Asia itu menjadi peringkat ketiga Piala AFF U16 2024. Nova mengantar timnas Indonesia U16 membantai timnas Vietnam 5-0 dalam perebutan ranking ketiga Piala AFF U16 di Stadion Manahan Solo pada Rabu 3 Juli 2024. Selain menjadi nahkoda timnas Indonesia U16, Nova juga menjabat sebagai asisten pelatih timnas senior pimpinan Sintayong. Nova beberapa kali masih menemani Sintayong di timnas senior, termasuk di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret dan Juni 2024. Lantas bagaimana status Nova sebagai tangan kanan Sintayong mengingat jadwalnya kian padat bersama timnas Indonesia U16 yang masih akan bermain pada tahun ini? Setelah Piala AFF U16, Nova akan mempersiapkan timnas Indonesia U16 menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Oktober tahun ini. Nova berencana membahas nasibnya di timnas senior bersama Sintayong dan Ketua PSSI Erick Thohir.